Inilah proses evakuasi sebuah mobil minibus yang terperosok masuk ke dalam gorong-gorong jembatan yang ambles di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah. Mobil berhasil dievakuasi setelah mendatangkan alat derek. Menurut warga, gorong-gorong jembatan Kalisiton ini merupakan bangunan lama. Gorong-gorong pernah ambles namun hanya ditambal. Kebetulan pas tadi ada lewat mobil kidang, itu pas lewat pas ambles gitu, Pak. Jadi korban semua nggak ada yang cedera, ada 4 orang yang ada di dalam mobil tapi nggak ada yang cedera. Ini sebenarnya jalan itu udah bangunan lama, jadi nggak pakai gorong-gorong, cuma pakai mungkin model zaman dulu itu. Terus dulu pernah diperbaiki, tapi cuma sebelah kanan ini sudah pernah diperbaiki, tapi memang sudah mungkin 1 bulan ini jalan agak gelombang gitu loh, mungkin udah tanda-tanda sebenarnya mau ambles. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga pun menerapkan sistem buka tutup jalan agar tidak terjadi antrian panjang. Kendaraan berat dilarang untuk melintas karena sangat berbahaya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan.